Pak Iy. Entar lu ngasih dah. Ya wis ya, ya. Hati-hati. Heeh. Oh. Heeh. Lawan dah. Dada. Ngantuk. Lanjut gue cantik meneh lah. Ora ono wong kok meneh. Botol nyong ye. Kok nemu botol sing kaya winganane. Kok ana jin sing kaya wingi. Sira loro botol jin mana apa ki ono masalah? Oh, ye, ki ono masalah. Masalah hati. Ya wis, melas temen tarange loro. Ya wis, sira lurus belah kanan. Oh, lurus belah kene iki. Siap, siap. Masalah urusan konconik sebelahku wih botol mana ya kono sini mampak lah. Buka kuingku. Kong situin jago. Wih, semua nak ye. Ya wis, buka dah. Harus jago, harus jago. Kenapa tu yo? Ya jecil digosok-gosok jecil. Boleh buka kuingnya harus Bismillah pintu. Bismillah. Perasaan nyong ora beres. Yang pare iki. Ya, sira. Njaluk permintaan apa? Jin. Apa? Nyong duwe masalah maning iki. Masalah apa? Masalah hati. Hati keprewe. Nyong wis berjuang keras. Tapi ya ora dihargai. Lah terus? Ya wong berjuang dewek kan priwe rasane ora kepenak rek. Eh, nyong kon kepriwe? Ya solusine lah. Nah, gimana? Wis. Ini yuk. Nanya apa malah? Nyong sing duwe masalah malah jine sing nangis. Rewe sih. Nyong reki. Ya anu entes wae ditinggalin. Nyong diselingkuhi. Loro bae dadi kenyong. Anjir
racun apa ora? Racun ambyer, ambyer. Terus kok ya iki kancarnya masalah kok ngene marani kok koyo ngono. Ya. Terus masalahnya kok priwe, Ji? Nyong ora iso ngabulin permintaanmu. Tapi nyong kok iso pesen siji. Perjuangkan selagi bisa diperjuangkan dan tinggalkan selagi tidak bisa dipertahankan. Kenapa kita menjadi laki-laki itu harus mementingkan karir kita dan menomorseketkan cewek? Kenapa kalau kita terfokuskan oleh cewek, kita tidak fokus dengan karya-karya kita, dengan pekerjaan kita, dengan karir kita? Nanti kalau kita sudah sukses, akan banyak cewek-cewek yang menghampiri kita. Kenapa? Karena kita menjadi lelaki yang tanggung jawab. Pokoknya kita harus semangat. Jangan galau lagi. Nomor cewek itu nggak ada nomornya. Nomor yang terakhir. Pokoknya kita harus semangat menatap masa depan. Karir kita berhasil, cinta akan menghampiri kita. Ngerti ora? Ngerti sih, ngerti. Bagus kaya ngono. Pesene nyong hari ini ke prewe. Dinoke ke prewe. Nyolong ngendi sih, Dik? Ya ra nyolong yo, lha nyong kan wong soge, omah di mana-mana. Ora tau omah dipites karo malaikat prewe ngono. Lu nyong kancane malaikat? Alah, telepon ya, Jen. Nanti pun sah. Alah, jadi soge. Ora takon iki. Pak, kira takon iki. Kowe setang lehere tuku nang nih. Berhubung ini di bulan Agustus dan saya lahir di Indonesia Raya, Indonesia tercinta. Kan 17 Agustus itu hari lahirnya bangsa Indonesia, hari merdekanya orang Indonesia. Nah, ini saya mewakili masyarakat India Jin memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Dan saya untuk masyarakat Indonesia harus menjadi manusia SDM yang lebih tinggi, menjadi manusia yang luar biasa, menjadi yang manusia smart people, dan jangan termakan hoax yang murahan. Sekian dan terima kasih. Kanan ini Deli. Gimana panu cewek maning? Ra yang arep terusan nangis. Ya wes terusan. Oke, saya pulang. Lah nek sirup botol nyong maning arep prewe. Ya aku nganu ke apa nek arep belokan ngono prewe. Main track seduluran yo. Oh rasa nurani botol mana? Main seduluran yo. Siro, moco, bismillah, penglimolas, ngidek lemah, pengpitu. Wes kaya kono nyongko, teko. Karo bulokan jin-jin no. Oh, jini-jini siapa? Jin Blaem. Oh, suangar. Api gre, ore, masuk. Bagus. Paling ganteng mereka nang dunia. Wah jelas, wong paling ganteng, paling manis di dunia jin. Tapi meng siji jomblo. Wis ngono lu ngawe lah. Iki budegi nang kene. Oke, bagus, baik. Fan coba Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Wis ora isih gelem ora? Alhamdulillah wis ora. Nyong tes wis termotivasi karo jin tes. Jin blak enggak ya, wah. Hooh. Ya yes, siyo, beli wae lah. Wis awan iki wayahe ngasuk. Yo, tayo. Yo. Yeah.